لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم يا عليم علمنا من علمك كما ترضى به عنا يا حليم خلقنا بخلق الحلم وحققنا بحقائق العلم اللهم علمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا اللهم يسر ولا تعسر وتمم بالخير أما بعد Para hadirin yang dimati sekalian, kita sampai pada bab yang ke-16 di mana kita membicarakan tentang kisah-kisah doa orang yang dizalimi. Pada perbincangan kita sebelum daripada ini, kita dah sebut tentang kita diajar supaya dalam hidup kita ini jangan buat zalim, dan juga kita diminta supaya membantu orang yang zalim. Dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pesan pada kita, Rasulullah kata unsur akhaka zaliman au mazluman, bantulah saudara-saudara kamu yang dizalimi dan bantulah saudara-saudara kamu yang buat zalim. Bila sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tanya pada Rasulullah, ya Rasulullah, orang yang kena zalim itu kami faham maknanya memang patut dibantu, tetapi bagaimana dengan orang yang buat zalim? Tiba-tiba kita nak bantu apa? Nak bantu apa pada orang yang buat zalim? Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut, bantulah saudara kamu itu yang buat zalim itu dengan menahan dia daripada meneruskan kezaliman. Maksudnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut, kalau kamu biarkan dia, mungkin dia akan berterusan dengan perangai dia tadi. Satu. Yang kedua, anda sebut banyak kali dalam hidup kita ni, ada orang yang buat zalim ni, dia bukan kerana yang disebut dengan kezaliman itu kerana dinamakan daripada gangguan syaitan ke ataupun pujukan syaitan untuk buat zalim. Tapi dia buat zalim ni kerana nafsu dia. Nafsu yang ingin dalam diri dia ni, dia selagi mana dia tak nampak orang yang dia tak suka tersebut dizalimi ataupun dikenakan dengan sesuatu tindakan yang berat, selagi itulah dia tak puas hati. Lalu dia akan buat sentiasa buat zalim dan buat zalim. Nak suruh puas hati dia. Nak suruh puas hati ini satu penyakit yang biasa terjadi di kalangan umat manusia yang buat zalim tersebut. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut, bantulah saudara-saudara kamu ini supaya dia nafsu dia itu dalam keadaan yang betul kembali, berada pada keadaan yang betul dalam dia melakukan kezaliman tadi. Kita buat contoh yang mudah apa dia? Orang tak nak bayar hutang orang. Kadang-kadang dia dah ada dah duit. Dia bukan tak ada duit. Dia dah ada dah yang disebut dengan rezeki ni dah ada dah. Tapi dia tak bayar juga hutang. Walaupun dia dah ada dah keadaan untuk dia nak bayar tersebut, dia dah boleh dah bayar. Tapi dia tak bayar juga. Kenapa dia tak bayar ni? Jawabnya kerana dia menahan nafsu dia. Dia mengikut hawa nafsu dia. Ada orang fikir yang demikian. Duit dia dah ada dah untuk dia nak bayar hutang orang. Lalu bagaimana cara kita ni? Cara kita tolong dia. Tolong dia supaya membentuk nafsu dia. Bentuk nafsu dia supaya bayar hutang orang. Nah, ini cara yang dimaksudkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, supaya kita tolong orang yang dizalimi dan orang yang sedang buat zalim. Orang yang sedang buat zalim tersebut, kita nak suruh dianya jangan berulang lagi fi'il perangai yang tak baik dan berterusan dalam hidup ini. Hari ini kita sebut tentang doa orang yang dizalimi ini, yang tajuk yang ke-16 ini. Kezaliman manusia terhadap manusia yang lain akan sentiasa akan dibalas. Kita jangan ingat bila orang yang buat zalim itu tidak ada balasan. Tak. Bila siapa-siapa yang buat zalim akan dijadikan ada balasan yang Allah kenakan pada dia. Terlalu banyak kisah yang mengajar kita bahawa orang yang melakukan kezaliman akan tersungkur. Banyak dalam hadis-hadis, dalam kisah-kisah sebelum daripada ni, cerita tentang dia orang yang zalim ni, kesudahan dia tersungkur. Sejarah tak ada lagi orang yang zalim. Di sejarah dia yang dilalui dalam hidup dia, akhirnya dia berjaya. Tak ada. Mana-mana orang yang zalim, akhirnya sudah dia tersungkur. Fir'aun, contoh yang mudah, akhirnya tersungkur. Qarun, akhirnya tersungkur.
Haman akhirnya tersungkur. Abu Jahal akhirnya tersungkur. Maknanya semua orang yang zalim ni akhir dia kesudahan dia mesti jatuh. Ha, ini keadaan kita buat Kamal Ataturk akhirnya jatuh kezaliman dia. Kemudian apa dia? Nazi kita buat contoh, semuanya akan jatuh. Semua jatuh hasil daripada kezaliman yang dilakukan itu. Begitu juga dengan apa yang berlaku pada Kamal Ataturk yang kita buat contoh ini. Dia bukanlah daripada golongan orang-orang kafir. Bahkan dia merupakan pemimpin Islam. Anak-anak kita ni di peringkat SPM dia belajar sejarah. Sejarah bapa Turki moden disebut demikian. Bapa Turki moden digambarkan Kamal Ataturk. Dalam sejarah Islam, Kamal Ataturk ni di antara orang yang menjatuhkan khilafah Utsmaniyah pada tahun 1924 dahulu. Cuma oleh kerana barat yang buat sejarah, barat yang tulis sejarah. Satu sejarah ini perlu ditulis oleh orang Islam supaya kita tidak dikhianati. Ini ramai di kalangan kita silap kan, ramai di kalangan kita nampak. Misal contoh, kita buat contoh yang mudah, bahas sejarah kemerdekaan negara kita. Sejarah kemerdekaan ini bukan datang daripada Tunku Abdul Rahman saja. Jangan nampak ni bapa kemerdekaan dia seorang. Berapa ramai lagi, apa dia, Mak Kilau misal contohnya. Kemudian Abdul Rahman Limbung di antara contoh. Ini Tok Guru, Tok Janggut, orang-orang yang melawan penjajah. Orang yang melawan penjajah ni kenapa tidak dianggap bapa kemerdekaan? Contoh, kenapa? Kerana ditulis oleh mereka yang ingin memadamkan sejarah. Sejarah ini, sejarah Islam ini mesti ditulis oleh mereka yang memahami tentang bagaimana sejarah Islam ini sendiri. Ha, ini yang kita kena faham di kalangan kita. Bahkan merupakan pemimpin Islam tetapi berpahaman sekular. Pahaman dia yang menyebabkan kerosakan. Namun dia juga melakukan kezaliman. Maka berhak untuk orang Islam lain membacakan doa ke atas dia kerana kezaliman yang dilakukannya itu. Oleh kerana kezaliman yang dilakukan itu, maka orang Islam akan baca doa. Sejarah ini kita buat contoh apa dia? Husni Mubarak, Jamal Abdul Nasir. Ini di antara contoh-contoh mereka yang buat zalim. Ini di antara mereka dalam sejarah. Zainab Al-Ghazali kan? Zainab Al-Ghazali di antara orang perempuan yang telah dipenjara oleh Anwar Sadat. Di antara Anwar Sadat ni, kalau kita pergi ke Mesir, dianya kubur dia dikebumikan di tepi jalan. Salah Salim letak tepi jalan kubur dia. Ditembak oleh siapa? Ditembak oleh tentera dia sendiri. Tentera ni tembak. Tentera tu tembak bila dekat dalam perhimpunan Anwar Sadat ini. Kalau kita pergi ke Mesir tengok bagaimana dia letak kubur dia, makam dia. Kemudian dijaga sampai hari ini. Dijaga, ada polis yang berkawal lagi. Nak sebutnya gambaran bagaimana keadaan yang berlaku pada Anwar Sadat, Jamal Abdul Nasir, kemudian Husni Mubarak. Yang ni Asisi pula, ni sejarah yang berlaku di negara tersebut. Semua orang zalim, lalu Allah akan sungkurkan dia kesudahan dalam hidup. Kita tak sebutlah di kawasan negara kita, nanti menegam kita pula. Cuma nak sebut ni, mana-mana orang yang zalim, dia akan melalui keadaan ini. Kita pun kena belajarlah dalam hidup kita. Jangan kita menjadi senarai-senarai orang yang akan disebut simbol kezaliman, simbol pengkhianatan. Bila kita buat satu benda, tiba-tiba mencengkam, kena pada orang lain, maka dia akan disebut dan diulang. Di antara nama-nama yang sentiasa buat khianat dan buat khianat pada seorang ini sendiri. Maka kita dapat melihat bagaimana kematiannya dalam keadaan yang hina kerana kezalimannya terhadap umat Islam di bumi Turki. Ini kezaliman yang dilakukan. Bukan itu saja, malah kita terpaksa menyaksikan berakhirnya khalifah terakhir Islam di bumi Turki kerana kekejaman pemerintahan Mustafa Kemal Ataturk itu sendiri. Ini kalau orang yang buat kajian terhadap sejarah negara Turki, dia akan dapati bahawa memang jelas-jelas kejahatan yang dilakukan oleh Kemal Ataturk ini. Selain itu, saya ingin berkongsi cerita pada pembaca sebuah cerita di mana ada seorang ahli jatuan kuasa. Ini anda pernah cerita ni. Jatuan kuasa masjid yang curi duit masjid. Ini berlaku. Jatuan kuasa masjid ni cerita yang kecil saja, tapi dia menjadi pengajaran dalam minda kita. Bila ADK tersebut, ni kita ringkaskan saja. Bila ADK ni saja
dia orang mula-mula orang tak tahu duit ni hilang, tetapi kesnya berlaku di mana dalam keadaan akhirnya orang intai tengok. Dulu tak ada CCTV kan, dulu tak ada CCTV. CCTV ni akhir-akhir ni je. AJK yang lain tengok duit hilang dalam tabung, lama-lama intai. Orang ada orang mancing, intai tengok AJK yang mancing. AJK sendiri, AJK masjid yang mancing duit masjid. Anu dia akan lalu orang panggil, bila panggil saja, panggil cerita yang panggil tersebut, mesyuarat, bila mesyuarat berbincang saja, tanya modusnya peringkat awal ni. Peristiwa yang diceritakan pada anak-anak berlaku dan kemudian lepas pada tersebut, dia ni sendirinya bila dah bincang, orang lama-lama orang sebut pada dia, Tuan Haji yang curi duit. Kami tengok 2-3 orang marah dia, dia kata mana, siapa, dia kata jangan tuduh sembarangan. Dia kata orang bertanya pada dia, lebih baiklah Tuan Haji bayar. Kalau Tuan Haji tak bayar, Tuan Haji begini-begini, masing-masing sebut. Dia kata, bukan, dia tak percaya. Akhirnya, dia tak mengaku. Akhirnya orang kata, kalau gitu kita buat bacaan Yasin. Panggil baca Yasin dengan Mahmat. Dia pun datang juga hari baca Yasin. Hari baca Yasin tu dia datang. Dia duduk juga baca Yasin. Bila siap baca Yasin, orang letak air. Orang kata, minum air. Semua jemaah minum air. Minum air. Dia pun berantuk minum juga. Buat beraninya dia. Dia beratur dan minum air. Bila dia minum air tersebut, lepas pada dia minum saja, dia rebah menglupur. Dia menglupur. Menglupur 2 hari 2 malam. Dia usung bawa balik koma. Kemudian 2 hari 2 malam lepas pada itu dia meninggal dunia. Nak sebutnya gambaran kesan daripada pria, kesan daripada doa. Doa ni memainkan peranan dalam hidup kita nya. Bila kita hanya buat khianat saja, Allah jadikan balasan bagi siapa yang buat khianat ini. Waktu Islam ajar, jangan kita hanya buat benda-benda yang tak baik dalam kehidupan kita. Dan apa yang saya ingin sampaikan terus pada muka surat 80 tu, apa yang saya ingin sampaikan melalui kisah ini adalah larangan terhadap kita daripada melakukan kezaliman pada orang. Jangan buat khianat pada orang di kalangan kita. Ingatlah bahawa bila kita melakukan kezaliman pada seorang, maka berhati-hatilah terhadap doa orang yang dizalimi. Jangan kita buat khianat pada orang. Kerana orang ni, walaupun dia kita buat khianat pada dia, tak mungkin boleh selamat pada diri kita daripada doa dia. Kerana tak ada orang boleh tahan orang doa. Bila tak ada orang boleh tahan doa, maka di waktu ini dia akan mengadu pada Allah. Bila dia mengadu pada Allah, inilah yang jadi masalah. Kalau dia tak mengadu pada Allah, tak ada masalah lagi. Tapi bila dia mengadu pada Allah, doa orang yang dizalimi, pasti Allah akan mustajab. Di antara doa-doa yang mustajab, yang kita kena ingatlah dalam hidup kita ni, jangan sekali-kali kita buat khianat, walaupun pada binatang. Bukannya pada orang je, pada binatang. Kita buat khianat pada binatang, maka binatang ini akan doa pada Allah. Anak sebutnya sampai peringkat, kalaulah dalam hadis Rasulullah sebut, walaupun orang kafir, kamu buat zalim pada orang kafir, patutnya doa orang kafir Allah tak dengar lah. Tapi doa orang kafir, walaupun dia dikhianati, dia mengadu pada Allah, Allah akan mustajabkan doa tentang kezaliman. Ini beza sikit. Bila kamu buat khianat saja, tak kira dengan siapa, hatta dengan binatang, hatta dengan orang, hatta dengan orang kafir sekalipun, Allah akan mustajabkan doa orang yang doa bila dikhianati dan dizalimi. Ini manakala kita pula kalau dikhianati dan dizalimi, kita banyakkan bersabar dan bertahan, dan kita ada senjata yang kita boleh guna, itu doa tadi. Doa tadi menjadikan kekuatan dalam kehidupan kita. Maka berhati-hatilah terhadap doa orang yang dizalimi itu. Begitu juga dengan kisah-kisah sejarah lama yang boleh kita jadikan pengajaran. Wali Allah Sufyan Ats-Tsauri bersembunyi ketakutan daripada Abu Ja'far Al-Mansur ketika mana Al-Mansur berangkat ke Baitullah. Pada saat yang sama, Sufyan Ats-Tsauri berada dalam Masjidil Haram. Ini cerita yang berlakunya. Bila berada dalam Masjidil Haram, Sufyan berdiri sambil memegang dinding Kaabah dan menadah tangan doa pada Allah.
memohon agar Abu Ja'far tidak dapat memasuki rumah Allah Subhanahu wa ta'ala tadi. Sufyan Ats-Tsauri dalam dia ditakut dengan Ja'far Al-Mansur, bukan ditakut tu maksudnya kerana takut macam takutnya seorang anak dengan bapa tak, tapi takut dengan kezaliman, kejahatan yang disebut dengan Abu Al-Mansur ini. Dan waktu itu dia berdiri doa kepada Allah, ya Allah, diri dalam Baitullah doa, ya Allah jangan bagi dia ni masuk, ya Allah jangan dia masuk di Baitullah Al-Haram. Sejurus selepas itu tiba-tiba Abu Ja'far Al-Mansur meninggal dunia di Perigi Maimun. Belum sempat dia masuk kawasan Baitullah Al-Haram, sampai dekat di Maimun, sebelum masuki Baitullah, lihat bagaimana kesan doa yang dipanjatkan oleh orang yang teraniaya. Ulama-ulama kan, sampai hari ini ulama-ulama dikhianati dan dizalimi. Mana-mana kita tengok-tengok dalam sejarah, kalaulah umara itu tidak jaga agama, ulama dikhianati terus. Sejarah dalam hidup kita, dalam sejarah dunia ni, begitulah yang berlaku. Sufyan Ats-Tsauri bila di zaman dia yang disebut dengan Ja'far Al-Mansur ini, Abu Ja'far Al-Mansur ini, memang dia buat khianat pada ulama. Bila dikhianati pada alim ulama ni dituduh macam-macam gaya, tuduhan-tuduhan yang berlaku. Benda apa yang dibuat ulama ni angkat tangan doa. Bila baca doa saja minta dengan Allah, lalu Allah jadikan mustajabnya doa itu sehingga mati sebelum sempat masuk Baitullah Al-Haram. Ini sebut sampai peringkat demikian. Jangan buat khianat pada orang. Jangan. Nak sebutnya bagaimana Islam suruh kita selamatkan diri kita dalam keadaan di mengkhianati orang lain. Jangan. Sejurus selepas hari itu, meninggal dunia terus. Lihatlah bagaimana kesan doa yang dipanjatkan oleh orang yang teraniaya. Apatah lagi mereka yang dianiaya itu terdiri daripada mereka yang saleh dan para alim ulama. Ini sejarah yang berlakulah. Orang-orang alim ni dalam dunia kita kan, ada je yang disebut dengan orang yang tak suka dengan dia, tak puas hati dengan dia. Tak puas hati tu kadang-kadang bukan sebab apa pun. Kadang-kadang kita tak faham dengan orang tak puas hati. Anak-anak sendiri kan, ada orang yang tak puas hati, dia hantar mesej, "Ustaz je ni hampulah tak datang ceramah tempat saya." Nak marah pada dia, nak marah pada kita. "Ustaz, patutnya Ustaz datang asyik tempat yang sama je Ustaz datang ceramah." Marah dia, hantar mesej, tulis dalam Facebook, macam-macam gaya dia suruh. "Ustaz yang jenis makan dedak dah," dia suruh. "Ustaz yang jenis ni, Ustaz yang nak glamour je," dia tulis macam-macam gaya. Padahal kita tak kenal pun dia, tak kenal pun dia, tapi perangai orang ni kan, kita akan berjumpa dengan macam-macam gaya kehidupan ni. Ini keadaan orang yang digambarkan dengan tentang sikap di kalangan sebahagian manusia. Kalaulah di zaman dahulu mereka yang soleh, para ulama dianiaya, ini juga berlaku di zaman kita sekarang ni. Ulama-ulama dikhianati, itu biasalah. Mana ada ulama-ulama yang tidak dikhianati? Sejarah begitu. Datuk Dr. Harun Din, Allah yarham, waktu mana dia hidup, dia khianati. Elok-elok dia boleh cakap dalam TV, dalam radio dan sebagainya. Bila dia cakap tentang kebenaran, dia tahan terus. Tak dibenarkan untuk dia cakap. Bila dia dah meninggal dunia, bagi anugerah tokoh Ma'al Hijrah. Nak sebutnya gambaran bagaimana. Ini contoh. Kita dapati Allah yarham Datuk Ishaq Baharun. Di antara contoh dikhianati. Dia sebut tentang kebenaran. Bila dia jadi mufti Selangor ni kan, dia tegur tentang pertandingan Ratu Cantik. Tiba-tiba Dana Menteri arahkan supaya dipecat dia dan tidak disambungkan kerja dia menjadi mufti semua. Nah, sebabnya gambaran orang yang soleh, begitulah perjalanan hidup. Bila orang soleh ini, dia akan melalui keadaan-keadaan demikian. Para alim ulama dalam sejarah, tak ada para alim ulama yang diberi permaidani mereka, tak ada. Jarang kita. Mana ada alim ulama nak diberi anugerah dan sebagainya, tak ada. Penyanyi-penyanyi, menyanyi sikit je dapat anugerah Datuk tu. Dia jadi macam, jarang kita jumpakan dapat, cuma akhir-akhir ni adalah sikit. Itu pun nak sebutnya gambaran kesedaran sedikit di kalangan masyarakat kita.
Nak gambarkan orang yang nyanyi, nyanyi je dapat anugerah Tan Sri, dapat anugerah itu dan anugerah ini. Kadang-kadang tak buat apa pun, berenang je, berenang dapat anugerah. Nak sebutnya berenang je tempat kita, buat benda yang pelik sikit je daripada orang lain, dapat anugerah terus. Nak sebut, tapi manakala yang anugerah pula bukan anugerah biasa. Bagi anugerah besar-besar, hadiah 100,000, hadiah dengan rumah, hadiah dengan macam kereta dan sebagainya. Tapi bila siap dengan pencin lagi, pakai seluar dalam, terjun. Naik tinggi sikit, terjun dalam tu. Papan anjar dia pun kena panggil. Kemudian terjun. Lepas tu dapat anugerah pencin. Pencin nak sebutnya gambaran bagaimana kelebihan yang dapat tersebut. Manakala orang-orang alim ni ada apa-apa pun, kalau diberi anugerah, tokoh lah, dapat tokoh sikit. Hadiah dia berapa? RM10,000 berserta dengan sijil, berserta dengan apa dia? Dengan medal. Tu je yang diberi. Allahuakbar. Biasalah. Tapi dia panggil ni keadaan yang dikhianati dan dizalimi. Asasan tu tak kira yang lain lagi, keadaan-keadaan yang dilalui. Ulama-ulama begitu. Dr. Yusof Qardawi hari ini disenarai di antara orang yang dikendaki oleh CIA. Dia jalan, dia keluar je daripada negara Qatar, misal contohnya, dia pergi ke negara mana-mana yang disebut negara barat, dia akan ditangkap, dimasukkan dalam senarai mereka yang dikendaki oleh dunia. Seolah-olah dia ni memang jahat sangat, bunuh orang dan sebagainya. Ni tentang bagaimana dikhianati mereka. Kalaulah di zaman dahulu mereka yang soleh dan para ulama dianiayai, ini juga berlaku di zaman kita sekarang ini. Dari dulu lagi ramai ulama yang diperlakukan sedemikian rupa. Ulama dan orang soleh kurang dihargai. Jika kita lihat, banyak peruntukan diberikan pada mereka yang terlibat dalam aktiviti yang tidak berfaedah berbanding dengan program dakwah yang didokongkan oleh para alim ulama. Mana-mana kerja-kerja dakwah tak dapat kekuatan, dia akan hilang. Lihatlah apa yang terjadi pada dunia hari ini, yang keadaan yang berlaku. Ana cakap dengan apa dia, pegawai, dengan Esko tanya pegawai Jais depan Ana lah. Dia kata, berapa zakat bagi, zakat Selangor bagi pada peruntukan untuk tahun depan? Dia kata, sebelum daripada ni dia beri berapa? Zakat, pernah dia beri banyak zakat ni bagi pada Jabatan Agama Islam. Bagi tahun lepas, tahun-tahun ini peruntukan 2 juta dia beri daripada zakat bagi pada Jabatan Agama. Untuk tahun depan berapa? 70 ribu. Daripada 2 juta turun 70 ribu. Anda tanya pada pelajar-pelajar yang belajar agama di Mesir, anda waktu mana anda pergi baru ni, mereka sebut mulai tahun depan kerajaan negeri Selangor tak akan hantar lagi pelajar belajar di sana, belajar di Mesir. Kemudian ditanya kenapa, kerana nak suruh belajar. Anda tanya Esko sendiri, Esko kata nak suruh belajar di tempat-tempatan saja, nak suruh kurangkan daripada yang disebut dengan kurangkan untuk kos perbelanjaan di luar negara. Ada hal belajar agama tak sama dengan belajar medik. Anda sebut, Datuk, belajar agama dengan belajar medik ni lain. Belajar agama ni di keberkatan tempat, keberkatan masa. Dia tak sama dengan belajar, walaupun kita belajar agama juga di Malaysia, dengan kita belajar agama di bumi negara Arab. Allah jadikan negara Arab itu jauh diberkati. Alim ulama di sana jauh lebih alim dan soleh. Belajar medik, belajarlah mana pun dia sistem disamakan. Nak sebutnya sistem ataupun ilmu dia lebih kurang sama saja. Tetapi agama ni, dia datang daripada keberkatan. Keberkatan itu jarang didapati di kalangan seorang. Bila dia tanya, kenapa jadi demikian? Dia kata, kerana asnaf semakin ramai. Asnaf ni semakin ramai. Oleh kerana asnaf semakin ramai, ia menyebabkan kos untuk nak bagi kepada jabatan agama, nak bagi pada pelajar yang belajar agama ni, mesti dikurangkan kerana duit tak ada. Wallahualam lah keadaan yang berlaku kita. Ni gambaran bagaimana kita semakin teruk, semakin teruk keadaan pada kita. Ini adalah kesan daripada tindakan kita menghina dan mencerca ulama. Orang kita kan
coca, maki. Yang bapa ni ada seorang yang dia memang Facebooker caci maki ulama. Celik mata caci ulama. Celik mata caci ulama. Tak ada orang dia tak caci. Ustaz-ustaz ni yang sebut pada anak tu, dia kata ustaz, dengan ustaz-ustaz pun kena caci. Anak kata, anak ni biasalah, kalau orang lain kena caci takkan. Kemarin dulu ke dia bangun-bangun daripada tidur, dia pasti mati dia. Mati. Umur muda lagi. Umur muda mati serangan jantung. Jadi ada lah nama-nama, anak tak nak sebut dah, nak sebutnya. Gambaran bagaimana buka Facebook dia penuh dengan caci maki para alim ulama. Mencarut, kata dan macam-macam gaya. Tak ada tempat yang dia tak caci. Dia ni hidup dia kecelik mata caci maki alim ulama. Dalam hidup orang ni dia nak minta maaf dengan siapa? Dia bawa dengan maki-makian dia tersebut ke dalam kubur tu. Bila dia masuk dalam kubur, dia mati. Yang dia maki itu pun mati, meninggal dunia juga. Allah ya rahmat Datuk Dr. Harun Din. Dia nak minta maaf dengan siapa? Dia pun mati, Allah ya rahmat Datuk Harun Din pun mati. Dia nak minta maaf ke mana? Dalam kubur tak ada dah. Ada peluang dah. Ini nak sebut sampai tahap demikian. Baca dalam Facebook, ada satu kubur yang meraung-meraung. Kubur yang kedengaran meraung. Orang nak buat macam mana? Kedengaran sampai atas. Raungan dia tu, kedengaran sampai ke atas. Ada satu tempat. Akhirnya orang pergi azan. Azan, azan, azan. Bila orang azan saja atas kubur dia, kubur tu sebab barulah sayup, 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 sayup. Hilang daripada raungan dia. Anda baca, anda tengok Allah macam-macam gaya. Suasana dia tu dalam kubur tu tak boleh nak tahu apa benda yang berlaku. Tapi kedengaran bunian yang menakutkan dan mengerikan. Nak buat macam mana? Meraung dan sebagainya. Kedengaran tu orang azan atas kubur tu. Untuk imam, orang bagi tahu kepada imam, nak buat macam mana tu imam? Tu imam kata pergi azan je lah, azan. Azan, azan atas kubur dia. Bila azan atas kubur dia baru sayup, sayup, sayup. Jauh kedengaran daripada yang namakan keadaan yang berlaku pada dia. Orang kita kadang-kadang tak fikir mati. Hidup ni bila tak fikir mati, dia rasa hidup ni selesa je. Boleh buat, nak buat kanak pada siapa buat. Bila dia ada rasa, dia ada kuasa, dia boleh. Dia tak fikir susahnya orang. Dia fikir pada diri dia, untuk dia selesa. Dia tak apa, orang lain susah, tak ada masalah pada diri dia. Ayat ni yang menyebabkan Islam ajar, kamu jangan buat zalim pada orang. Zalim pada orang pun tak boleh, orang kafir pun tak boleh, binatang pun tak boleh. Jangan terlibat dengan kezaliman ini. Bukan itu saja, kita turut tidak memuliakan mereka dan memplekehkan tugas mereka. Apa yang berlaku pada zaman kita hari ini telah pun berlaku pada zaman sebelum daripada kita lagi. Seperti yang apa yang terjadi pada Sufyan Ats-Tsauri pada zamannya. Sufyan Ats-Tsauri adalah antara wali waliullah yang Allah anugerahkan kelebihan dan keistimewaan hebat kepada mereka. Daripada doanya itu, orang yang menzaliminya itu telah sengsara sehingga menyebabkan kematiannya. Allah jadikan daripada doa mereka. Begitu juga dengan kisah Imam Ahmad bin Hanbal. Imam Ahmad bin Hanbal, seorang yang warak dan mempunyai pengikut yang ramai. Dan dia mempunyai mazhab yang sendiri. Warak dia. Beliau juga pernah diseksa dan dizalimi oleh sang penguasa. Beliau ditangkap dan dipenjara. Malah beliau turut diseksa dengan beberapa sebatan, yang mana setiap kali mana disebat, kulit pada tubuh badannya tercabut. Setiap kali mana kena sebat, setiap kali punca aja berkelahi dengan pemerintah. Al-Quran ni makhluk ke tak makhluk? Itu je. Oleh kerana dia berpandangan bahawa Al-Quran ni makhluk, mana beza dipanggil. Dalam keadaan pandangan demikian, tak puas hati. Bila penguasa tak puas hati, akhir penjara. Tangkap dan penjara. Bila tangkap dan penjara, bukan sekadar itu, seksa pula Imam Ahmad bin Hanbal. Bila seksa Imam Ahmad bin Hanbal, tiap kali mana nak kena sebab ni Imam Ahmad bin Hanbal ni, ni disebut. Namun tiap kali mana Imam Ahmad bin Hanbal itu kata, tiap kali mana nak sebab saja, dia akan menyebut ayat Al-Quran, lan yusibana illa ma kataballahu lana. Kullan yusibana. Tak ada apa yang menimpa dalam hidup kita
kecuali memang telah ditulis oleh Allah pada diri kita. Dalam milik kita, dalam surah Taubah ayat yang ke-51. Huwa maulana, dialah yang menyelamatkan kita, yang menjadi pemimpin pada kita. Wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun, dan kepada Allah lah orang mukmin ini bertawakal. Ya, kali mana kena sebat? Sebat itu sekali sob tu cabut dengan kulit-kulit. Ini nak sebutnya Imam Ahmad bin Hanbal. Daripada ayat tadi, kita telah diingatkan bahawa setiap perkara yang berlaku pada diri kita ini, semuanya telah Dia aturkan untuk kita. Yakni Allah. Allah dah tulis lah dalam jalanan hidup kita. Kemudian cuma tinggal saja sama ada kita ni mahu beriman ataupun kita terus menerus dalam keadaan kezaliman pada diri kita. Begitu juga dengan diri kita, perlu untuk kita meyakini bahawa semuanya telah ditulis dan disusun oleh Allah untuk kita. Yang ni keimanan yang kita kena faham. Dalam hidup kita ni Allah dah tulis lah. Orang nak khianat pada kita banyak mana, kemudian kita ni dizalimi bagaimana, Allah dah tulis dah. Cuma pada diri kita ni usahlah, usah pada diri kita baca doa, minta supaya Allah tertolak bala-bala yang patut kena pada kita. Usah ni dengan cara apa dia? Cara dengan kita berdoa pada Allah, dengan bersedekah. Kita berdoa pada Allah, janganlah kita ni dikhianati, janganlah kita dizalimi, auzulim, ataupun kita dizalimi dalam hidup, ataupun kita di dalam hidup kita buat zalim pada orang, minta jauh daripada Allah demikian. Usaha kita datang dengan kuliah, usaha kita untuk kita mendidik diri kita. Kemudian sekiranya anak kita berjaya, semuanya telah ditetapkan oleh Allah. Anak kita tidak berjaya, dia juga telah menulis untuk diri kita. Allah juga yang tulis untuk diri kita. Jangan sedihlah bila anak tak dapat 6A UPSR. Jangan kita sayu. Allah, kita sebut ramainya yang tak dapat. Ramai sebelum daripada 38,000. Tengok-tengok yang ni 4,000. 4,000 dapat 38,000. Lepas tu baru diberitahu tukar sistem. Turun macam-macam kali, pening kepala mak ayah sampai tahap demikian. Habis tu yang berjaya dahulu, yang berjaya dapat 5A dahulu, macam mana baru nak turunkan dengan kadar ini, macam mana? Maknanya kita ni buat khianat dipanggil. Bukan itu saja, bahkan setiap perjalanan hidup kita ini Allah telah ditulis dan disusun olehnya, kita kena ingat yang tersebut. Maknanya semua dalam hidup kita ni, kahwin dengan siapa, anak berapa orang, kemudian kita panjang umur kita berapa lama, semuanya Allah tulis. Kita ni hidup di atas skrip yang telah disusun oleh Allah. Tak boleh dipanggil hidup dalam keadaan yang tidak ada skrip dipanggil. Allah dah tulis dah semua. Kamu hidup gini-gini perjalanan hidup ini. Oleh demikian, janganlah cepat kita untuk berputus asa. Dalam hidup ni, jangan cepat nak kecewa ataupun mengeluh. Ini kerana kita sedang melalui skrip yang telah disusun oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kita pula pelakon-pelakon, menjadikan betul ikut skrip tadi. Ini kita ni ikut je yang telah disusun oleh Allah. Kita hanya perlu melaluinya sahaja. Dengan siapa kita berkahwin, berapa orang anak yang kita akan perolehi, semuanya telah disusun oleh Allah. Jangan sayu dan jangan sedih dalam hidup kita. Kita orang berhutang dengan kita tak bayar banyak mana, kemudian orang ambil duit kita banyak mana, semua kita kena lalui dalam hidup kita. Jangan pula kita rasa sedih dan sayu dengan keadaan yang berlaku pada kita demikian. Bahkan kita diajak, laluilah dengan penuh tabah dan sabar. Ingat, semuanya ada hikmah tersendiri dan hanya Dia yang mengetahui apa yang terbaik untuk hamba-Nya. Allah lah yang tahu apa benda yang Allah nak sediakan. Berbalik pada kisah Imam Ahmad bin Hanbal, apabila dirinya dizalimi dengan sebatan dan kezaliman, beliau mengadu hal sang penguasa itu dalam doanya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Akhirnya sang penguasa berkenaan ditimpa serangan strok sebelum meninggal dunia. Ini kesan daripada doa lah. Doa orang mukmin ni jangan main-main. Doa orang yang buat kamu buat kianat banyak sangat dah sejarah. Orang ni akan ditimpa balik, kena balik pada balasan demikian. Salah seorang yang turut serta dalam menyiksa Imam Ahmad bin Hanbal, nama dia Ahmad bin Abi Daud. Ahmad bin Hanbal
yang menyiasa dia Ahmad bin Abi Daud turut bikin pengujian Allah melalui doa Imam Ahmad bin Hanbal. Apa yang dihadapinya adalah tubuhnya mati separuh badan. Ini orang yang menyiasa lah, yang terlibat dengan perkara ini. Anda ingat waktu mana 11 November dulu peristiwa berlakunya peristiwa memali kan? Bila berlaku peristiwa memali, polis-polis yang terlibat dalam serangan penduduk di Mali tadi, ramai di kalangan mereka yang kena ujian-ujian. Polis-polis negeri yang ramai mana yang datang berjumpa balik minta maaf dengan keluarga, bagi tahu kami tak tahu, kami diarahkan saja. Nak sebutnya ramai mana yang lepas pada bekerja je datang balik jumpa minta maaf lah dan sebagainya, cerita keadaan yang sebenarnya apa yang berlaku. Sampai hari ini kes memali tidak dibicarakan di mahkamah, tak selesai lagi isu memali. Kita tengok jenazah-jenazah mereka yang meninggal dunia semua senyum. Kenapa senyum? Kemudian dalam keadaan yang dalam keadaan berpeluh di atas dahi, dalam keadaan 2-3 hari dalam di hospital itu, keluar-keluar basah mengalir lagi darah-darah. Maknanya gambaran apa yang berlaku itu merupakan satu peristiwa yang pembunuhan yang kejam. Ya Allah, jadikan sejarah itu berulang panjang masa dia. Siapa yang mengarahkan demikian? Kemudian apa yang berlaku tersebut? Allah tunjukkan sekarang, dibalik-balikkan sejarah ini. Kita tak sangka langsung Tun Dr. Mahathir boleh berubah begitu. Hari ini, dulu dianggap DAP ini musuh yang besar. Sekarang dia jadi, DAP itu adik-beradik dengan dia. Dan dianggap pula MCA itu jadi musuh dia. Ini tengok bagaimana tukar di kalangan mereka. Allah tukarkan. Ini faham, buat faham lah. Tak faham, tak tahu. Dia, sejarah dia dipanjang sana. Hasil daripada doa Allah Yarham Ustaz Fadino, Allah Yarham Ustaz Fadino doa, ya Allah panjangkanlah umur Perdana Menteri ini, biar dia nampak sendiri kezaliman apa yang dilakukan. Allah jadikan mustajab doa tersebut. Sampai hari ini dia boleh lihat apa yang sedang berlaku. Segala orang yang dilantik, yang dia sokong tadi, akhirnya membawa rebah pada diri dia. Dia pula yang bawa. Dulu dia yang marah kepada demo dan sebagainya, sekarang dia datang pula. Dia pula yang bawa keadaan demikian. Keadaan apa yang sedang berlaku? Ini kedahsyatan yang sedang dilalui di saat ini. Ini keadaan yang dia kata, benar apa yang sedang berlaku? Kalau tidak kan Allah sedang tunjukkan, Allah sedang balik-balikkan keadaan yang sedang berlaku ini. Apa yang dihadapi dan keadaan yang berlaku ini. Kata Ahmad bin Abi Daud tentang penyakitnya itu, kalau tubuhku yang hidup ini dihinggapi lalat, aku mengira kiamat telah dibangkitkan. Ahmad bin Abi Daud itu dia sebut, kalaulah tua dan aku dihinggapi lalat, aku mengira kiamat telah dibangkitkan. Sedangkan bahagian yang mati tidak merasakan apa-apa sekalipun ia digergaji. Ini sebutnya sakit, tak rasa apa-apa bila tubuh badan dia kena demikian. Begitulah hebatnya doa Imam Ahmad bin Hanbal kepada mereka yang menyebat tubuh badan dia tersebut kena sampai tahap demikian. Ini yang ni keadaan, jangan buat kianat pada orang yang melakukan kezaliman ini. Jangan buat kianat pada orang dalam keadaan kita buat zalim. Berhati-hati dengan doa orang yang zalim ini. Doa mempunyai kesan yang cukup hebat dalam hidup insan. Apatah lagi doa yang dipanjatkan orang yang dizalimi oleh manusia lain. Begitu juga yang menimpa pada bekas pemimpin Israel, Eric Sharon. 2 hari sebelum dia koma, dia telah bermimpi bahawa dirinya telah diikat oleh rakyat Palestin dan tubuhnya diheret di atas batu yang tajam. Yang ni yang berlaku pada Eric Sharon. Sebelum daripada dia kena strok yang teruk itu, akhirnya menjadi mayat hidup. Dia tu sendiri itu, Eric Sharon, 2-3-4 tahun jadi dalam keadaan yang cabut saluran pernafasan gini, bantuan tu hidup lagi. Hidup tu hidup dalam keadaan yang kalau kita tengok mayat, bukan mayat, macam mayat hidup terus. Tak bergerak langsung. Selepas peristiwa mimpi itu, Eric Sharon berubah dan tubuhnya berubah menjadi cengkung dan semakin cengkung. Dia menjadi seperti bangkai yang menyamuk. Namun akhirnya
Erisherun telah menemui ajal dalam keadaan yang sangat mengerikan. Allah jadikan ini. Bukan itu saja, kita turut didedahkan betapa ramainya tentera Israel yang mati membunuh diri. Jumlah itu lebih banyak daripada mereka yang terbunuh ketika berperang dengan rakyat Palestin ini. Nak sebutnya bagaimana dalam sejarah cerita hasil daripada doa. Doa, ini kekuatan doa. Sejarah-sejarah Islam yang lampau yang diceritakan menunjukkan bahawa kesan dan akibat daripada perlakuan zalim ke atas orang lain sangat dahsyat. Akhirnya orang yang dizalimi itu menadah tangan memohon kepada Allah SWT. Kesannya doa berkenaan dimakbulkan oleh Allah. Manakala orang yang menzalimi pula mendapat balasan azab yang Allah jadikan pada ini. Sebab itulah saya ingin tegaskan pada semua pembaca, sekiranya kita tidak berbuat zalim, kita tidak perlu takut dengan orang lain. Tetapi sekiranya kita berbuat zalim, doa orang yang dizalimi itu akan menjadi debaran bagi kita. Siapa-siapa yang buat zalim pada orang, cekik darah orang. Ni kan GST ni, cekik darah dia. Di antara kecekikan darah yang sedang terjadi, buat zalim je, tunggulah, tunggu. Allah kenalkan, jangan kita buat khianat. GST ni tak kira orang kaya ke orang miskin ke, kena. Kena semua. Nak sebutnya sampai tahap demikian. Ha, ni jangan ingat dengan cara demikian kita akan boleh hidup selesa. Jangan ingat dia akan lepas begitu saja. Ha, doa tu bahaya menjadi doa di kalangan orang-orang yang dikhianati ini. Dia akan baca doa dan minta pada Allah. Doa mereka adukan pada Allah, tiada hijab langsung. Maka sekiranya kita terkena suatu musibah, cuba periksa diri kita sama ada kita ada pernah buat zalim pada orang ataupun tidak. Dalam hidup kita ni, kalau kena musibah-musibah tertentu, cuba cek balik, aku ni pernah buat khianat pada orang ke? Takut-takut kita ni pernah lakukan benda yang tak baik. Kemudian atau sebaliknya, ingat, berhati-hatilah kita dalam soal kezaliman ini, kerana doa yang dizalimi sangat dimakbulkan oleh Allah. Maka sekiranya ada perkara yang kita perlu selesai dengan orang berkenaan, segeralah minta maaf. Sekiranya ada benda yang perlu dipulangkan semula, pulangkanlah dengan segera pada diri kita. InsyaAllah kita sambung pada akan datang nanti. Elakkan bersikap angkuh dalam kehidupan kita. Sallallahu alaihi Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulil amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbana iftah bainana wa bain qawmina bil haqq wa anta khairul fatihin. Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adhaban nar. Sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillah rabbil alamin.